Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kreasi Anak Bangsa yang gak ada habisnya. Ini Kreasi Anak Bangsa ingin mengenalkan produk terbaru, yaitu cucak ijo mini ya. Cucak ijo mini ini sebenarnya sih bukan yang terbaru ya, pernah saya buat, cuman belum saya review ya untuk produknya ya. Jadi kemarin ada yang pesan untuk cucak ijo mini, jadi sekalian sebelum dikirim saya buatkan review ya, saya buatkan video ya. Untuk cucak ijo mini ini beda dengan cucak ijo biasa, teman-teman ya. Cucak ijo mini ini mempunyai badan yang lebih kecil dan mempunyai warna biru di bagian lehernya dekat paru ya. Cucak ijo mini ini sangat gacor ya. Saya dengar yang konsumen saya bilang cucak jenis ini sangat gacor ya suaranya ya. Untuk populasi burung cucak ijo mini tersebar hampir di seluruh Indonesia ya, bahkan di kawasan Asia Tenggara, yaitu dari mulai Vietnam, Malaysia, Thailand, Brunei, dan di negara kita Indonesia ya juga banyak sekali ya tersebar di hutan Kalimantan, Sulawesi, hutan Papua juga ada nih. Banyak sekali di Pulau Jawa pun banyak ya. Dia lebih suka nih populasinya ini di hutan primer dan sekunder nih yang lebat ya, karena dia sebutannya cucak ranting juga, cucak ranting mini ya. Jadi dia sangat suka sekali dengan hutan-hutan yang lebat ya. Untuk beratnya ini normalnya nih untuk burung aslinya ya, karena yang saya kenalkan ini adalah burung replika ya, tapi untuk burung normal burung aslinya itu beratnya ini kurang lebih untuk yang betina itu 4,2 gram ya, apa 4,9 ya, untuk yang betinanya ya, untuk yang jantan ya, kalau untuk yang betina itu lebih bisa 40 gram ya, bahkan ke bawah ya, tergantung dia bobotnya juga sih kalau dia makannya banyak. Tapi untuk dominannya itu bisa 42 sampai 48 gram, ada yang 42 ke bawah, ada juga 45. Pokoknya dominannya itu dia di angka 40 graman ke atas ya, 40 gram ya, di bawah 50 gram ya. Dan ini kita lihat ya untuk kualitas jontrot Kreasi Anak Bangsa ya. Di sini kita bisa melihat ya bagian liklik bulunya ya. Saya sebutnya liklik bulu nih, sudah diukir ya, walaupun ukirnya lembut tapi sudah diukir ya. Untuk ini untuk pewarnaan kita memakai pewarna khusus nih, jadi tidak, walaupun kena air hujan tidak luntur ya. Ini bahan full karet ya, kecuali bagian paruhnya ya. Untuk bagian matanya juga sudah kita ganti dengan bahan khusus ya. Oke teman-teman, sekian nih untuk review produk cucak ijo mini ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya ya untuk memotivasi saya untuk membuat produk yang lain ya. Jadi silakan, jangan lupa nih untuk membagikan nih untuk video ini. Siapa tahu teman-teman, rekan-rekan yang ingin yang hobi mikat, ingin mempunyai itu, atau untuk ingin memiliki produk Kreasi Anak Bangsa, yaitu burung apa aja, bisa nih di share ya. Dan untuk pemesanan tinggal disebut aja mau burung apa, insya Allah saya buat ya sesuai pesanan dari konsumen. Oke, sekian untuk reviewnya, terima kasih, sampai jumpa lagi di Kreasi Anak Bangsa berikutnya, video ANP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.